Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua pelajar-pelajar sekalian? Cuba doakan semua pelajar dalam keadaan sihat sejahtera, dipermudahkan urusan, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan urusan. Dan tahniah cikgu ucapkan kepada para pelajar yang bersama-sama dengan cikgu pada malam ini. Dan pada malam ini kita amat istimewa cikgu bawakan seorang lagi pakar ya dalam subjek sejarah, iaitu cikgu Ghani, ya, cikgu Abdul Ghani dari Tok Indrawangsa Batu Gajah ya. Dan alhamdulillah pada malam ini kita terus ditemani oleh Haika dari Tan Sri Abdul Aziz, Fisher jauh di Sibu sana, dan Sofia dari Al-Mizan ya. So alhamdulillah pada malam ini kita akan sambung tajuk kita, iaitu 10.3, iaitu pelibatan rakyat dalam isu kemanusiaan dan keamanan. Dan sebelum kita mulakan majlis ilmu, marilah sama-sama kita mulakan dengan mukitab. Kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, para sahabat, ibu bapa, sekian muslimin dan muslimat, dan guru-guru kita sama ada hidup yang ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Dan diri kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, insyaAllah ya para pelajar sekalian, malam ini kita akan bincangkan 10.3. Seronok sikit malam ni, ada Cikgu Ghani boleh teman-teman sembang-sembang. Bukan yang senang, Cikgu Ghani nak pergi kan. Memang jadual kami ni agak padat. So, lepas tu kami duduk sibuk dengan seminar nak sembelang. So, kita teruskan ya. Baik, para pelajar sekalian, so jangan lupa ini channel YouTube Cikgu, Isi Sejarah. Cikgu Ghani cerita sikit. Channel Cikgu Ghani namanya apa? Boleh singgah ke channel Cikgu Ghani nanti. Okey. Silakan Cikgu Ghani. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SPM yang special ya. Special ni istimewa lah. Kalau menu istimewa ni, menu yang semua orang tunggu. Okey, saya Cikgu Ghani. Terima kasih Cikgu Yusof mempelawa saya hadir untuk sembang-sembang santai, berkongsi ilmu, berkongsi pandangan. Malam ini saya punya channel simple saja, Santai Sejarah SPM. Ha, jadi kalau nampak yang bersongkuk hitam macam ni, tu Cikgu Ghani lah eh. Songkuk hitam tu sebab rambut dah tak ada. Okey, teruskan Cikgu Yusof. Okey, banyak. So, nanti banyak bahan yang Cikgu Ghani kongsikan dalam Facebook pada Santai Sejarah, dekat channel YouTube pun ada. Masuklah mana-mana. Yang paling penting sekali pelajar sekalian, ingat, cemerlang adalah pilihan. Cemerlang adalah pilihan kepada para pelajar. Ya, Kau Maria, saya kenal Cikgu Ghani. Okey, baik. Terima kasih ya pelajar sekalian ni yang masuk, terima kasih. Malam ni tak ada sijil lah. Jangan, yang ni tak ada sijil. Okey, pelajar sekalian, ini tuition online kita yang diinspirasikan oleh Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Jenasarah ya. Dan pelajar sekalian, wajib berada di depan awak adalah buku teks, rujukan utama kita ya. So bagaimana kita nak bincangkan, ini buku tambahan. Terima kasih kepada para pelajar yang telah memiliki ya. Dan terima kasih juga, cikgu dah tengok tu beberapa orang pelajar dah masuk kelas point. Dia orang tak sabar nak jawab kelas point dah ya. Malam ni banyak sikit, kita satu ya. Okey, para pelajar sekalian. Okey, ini cikgu dah sentuh. Baik, kita nak terus masuk kepada ni contoh pelajar sekalian ya. Macam mana kita buat nota ya untuk bab 10 ya. So cikgu ingatkan awak bagaimana cara kita nak menulis nota dengan pantas kan. Contoh pelajar sekalian, kalau kita tengok di sini kan 10.4 okey contoh ya, 10 point Allahu Akbar. Lupa pula cikgu kan ni buat ni pula slide show dia punya ni. Dia kena present by full screen baru ada pen. Okay. Ya, dia kalau tidak dia jadi warna hitam. Okey, sekejap ya. Okey, para pelajar sekalian. So, kita tengok sekejap ya. Sebab saya pakai connect ya. Saya pakai dua device. So, saya connect. Pakai ni je. Okey. Ada aplikasi dalam laptop je. Okey, pelajar sekalian. Cuba tengok ya. Kalau dalam sini, bagaimana nota mental book semua bantu awak. Oh, tengok simple saja ya. Contoh ya. Isu Palestin, isu Syria, isu tsunami dan cikgu belajar conteng-conteng ni melalui cikgu Ghani ya. Main conteng-conteng, okey, melalui cikgu Ghani. So lepas tu baru kita masukkan nota-nota ringkas di situ pelajar sekalian. Itu contoh bagaimana kita nak kuasai nota
cikgu zoom sikit, tak payahlah ya. Tak tak apa, nota ni ringkas saja eh, panduan saja. Bukan, ini bukan cikgu, cikgu nak panduan je. Ini contoh nota pelajar cikgu. Ini nota pelajar cikgu ya. So bagaimana kita buat? Okey, yang ni baru kita nak bincang, yang ni baru kita nak bincang pelajar sekalian. Okey, objektif kita yang pertama pelajar sekalian, kita akan menjelaskan pelibatan rakyat Malaysia dalam isu kemanusiaan dan keamanan. Dan yang kedua, kita akan menghuraikan kepentingan semangat kesukarelawanan dalam isu global. So kita akan bincangkan yang ni. Untuk itu pelajar sekalian, okey, sebelum kita nak pergi jauh pelajar sekalian, kita nak faham dulu. Cikgu nak bagi analogi dulu. Senang saja pelajar sekalian. Yang paling penting pelajar faham. Okey, cikgu bagi soalan yang mudah saja kepada pelajar. Soalan cikgu. Apakah tindakan pelajar anda sekiranya jiran awak menghadapi situasi berikut? Pertama, bekalan makanan tak ada juga ni. Kekurangan bekalan makanan. Okey. Yang kedua, kekurangan bekalan ubat tak ada. Sakit. Sakit ubat tak ada. Ubat tak ada kan? So, apa tindakan awak? Kedua, okey, jiran awak dizalimi oleh jiran yang lain pula. Okey, apa tindakan awak? Okey, dan yang keempat, rumah rosak. Ha, rumah rosak kena musibah kan. So cikgu nak tanya para pelajar sekalian, apa tindakan awak? So apakah tindakan daripada ini saja? Okey, sebab apa pelajar sekalian, bila kita faham yang ni mudah untuk kita ada kaitan dengan apa yang kita bincangkan. Dan untuk itu pelajar sekalian, tolong jawab persoalan kita di Word Cloud yang ini. Okey, di kelas point kita seperti biasa pelajar sekalian, masukkan okey, pelajar-pelajar pergi ke kelas point, masukkan ya. Okey, classpoint.apps 59544 59544 ya. Masuk kat sini pelajar sekalian, jawab. Jawab dekat sini ya. Awak masuk pergi ke Google, awak typekan saja. Okey, ada yang bagi Iman Nafisa bagi sumbangan, okey, bagi makanan dan ubat. Ha, okey, sila jawab pelajar sekalian. Okay, cikgu tengok ada 10 orang nak masuk. Tolong beli ubat. Ambil barang. Okay, masalah jiran, menolong. Okay, apa tindakan awak lagi? Beri makanan. Okay, memberikan bekalan makanan. Bagus. Ha. Sebab lagi, kejap lagi cikgu Gani cerita. Ada kaitan dengan apa? Sedekah. Ha, boleh. Apa tindakan kita? Sekiranya kan rumah rosak, apa kita nak buat? Bekalan makanan tak ada habis. Susah, makanan tak ada. Kan? Ha. Lepas tu ubat tak ada, apa nak buat? Ha. Kan? Contoh awak duduk di taman kan? Ha. Nak buat apa? Taman, orang-orang taman tu nak buat apa? Sekiranya satu keluarga ni disimpa musibah, apa nak buat? Ha. Orang taman tu nak buat apa? Tengok saja ke? Kan? Nak buat apa kan? Ha. Okay, gotong royong, ha, bantu membantu jiran, buat kutipan. Wah, banyak kan? Ada yang bagus bagi jawapan saya juga ni. Dia sebenarnya dah faham lah tu. Ya, itu je sebenarnya. Kalau sebenarnya sejarah itu mudah. Sekiranya pelajar faham konsep kan, sangat mudah. Dia tak berat mana pun, ya. Belai. Belai macam dia. Sedekah, beri makan, beri bantuan seperti wang, ya, menolong kan. Contoh pelajar sekalian, cikgu tak nampak ya. Boleh tak bagi contoh kalau jiran awak tu dizalimi, di okey, orang lain bertindak zalim kepada jiran awak, apa tindakan awak? Kan, kalau terus tengah tu kan orang apa, kalau kita kan, kita komen lah, komen dalam ke apa, dalam Facebook ke apa kan. So itu contoh kan, membantah, menyuarakan, komen dalam grup apa, WhatsApp ke, grup kumpulan ke kan. Itu contoh ya. Lapor kepada pihak berkuasa boleh ya. Gosok belakang. Okay, so cikgu bagi masa 15 saat lagi. Okay, bagus. Derma, bagus ya, derma. Bagi makan. Sebenarnya pelajar sekalian, dia ada kaitan. Sebenarnya inilah contoh, cikgu kan ni kan? Ini contoh, idea kepada pelajar untuk menjawab soalan kebat sebenarnya. Kan? Itu je konsep dia. Kan? Contoh sebab kan, nanti dia boleh tukarkan jiran itu kepada negara jiran. Ya, kita ambil paling kecil dulu, lepas tu kita besarkan sikit kan, daerah kita, kampung kita, lepas tu negeri kita, lepas tu negara jiran. So, cikgu ambil supaya pelajar dah ada pengalaman. Gunakan pengalaman itu untuk kita belajar sejarah. Ha? Ucap taziah. Okay. Ya betul. Kita ucap taziah. Okay. Baik. Okay. Terima kasih pelajar sekalian. Okay. So kita tengok dulu jawapan anak-anak pelajar kita. Okay. Daniel. Cuba baca sikit Daniel. Jawapan kawan-kawan kita Daniel. Silakan. Okay. Ya, baca aja. Ambil je secara rawak. Silakan Daniel. Lapor kepada pihak kuasa. Okay. Memberi sumbangan. Sumbangan, okey.
mengambil berat tentang masalah jiran. Ya, lagi memberi wang dan memberi bantuan seperti wang. Ya, betul. Menolong bekerjasama antara satu sama lain. Ya, betul. Lagi menerima makanan dan ubatan kepada jiran. Ya, betul. Lagi memberi bantuan kewangan untuk kutipan derma. Ya, betul. Okey. Melapor kepada pihak polis. Okey. Lapor pihak polis. Ya, okey, boleh. Okey. Ya. Yeah. Alright. Itu contoh ya, pelajar sekalian, membantu mereka, okey, memberi bantuan kewangan, menolong dan bekerjasama. Sebenarnya pelajar sekalian, itulah kalau pelajar faham yang ni, Sofia tak masuk lagi tajuk ni kan. Daniel pun belum masuk lagi juga kan ni. Dia orang berdua ni belum masuk lagi bab 10. Fisher dah bilang. So sangat bagus nampak. Dia orang dah ada gambaran macam mana tentang tapi tajuk ini kan. Kalau tak masuk pun kita boleh dapat dengan pembacaan dengan ataupun melalui kita menonton . Ni bab 9 10 ni dia memang kelebihan kepada pelajar yang banyak menguasai media cetak, media masa, media sosial yang berilmiah lah, media sosial yang tak berilmiah tak kira lah berkaitan isu-isu ini. Sebab dia juga berkaitan, nanti kita ada contoh kan, kemanusiaan ni kita ada Abid Liu kan, kita ada Mercy, kebetulan jiran saya dulu Mercy buat hospital di Aceh, nanti kita cerita next nanti kan. Ini nanti yang menarik lah, pengalaman Cikgu Gani masa di Aceh. Cikgu akan cerita pengalaman Cikgu semasa misi kemanusiaan di Cikgu terlibat dengan misi kemanusiaan di apa, Kuala Muda di negara kita masa itu Cikgu terlibat. Okey, ini contoh pelajar sekalian. Apa yang Cikgu tandakan ini sebenarnya pelajar sekalian ada kaitannya dengan apa yang kita perbincangan kita pada malam ini seperti memberi sumbangan, kita hantar bekalan makanan, kita baiki kan, kalau kontak kita ni Cikgu Gani kan, kita membaiki kemudahan yang kerosakan yang berlaku contohnya akibat tsunami, akibat peperangan, penindasan di negara mereka kan. So itu antara bantuan yang kita salurkan ya. So bantuan kewangan bagus. Sekurang-kurangnya pelajar kita dah ada idea jawapan. So pelajar sekalian, sejarah tak susah mana? Sejarah tak susah. Kalau faham cerita ini insya-Allah, ya. Yang bila kita tengok tu itu yang agak berat sikit, nama pelik-pelik sikit kan. Ha, okey. Baik pelajar sekalian, alhamdulillah. Pelajar dah dapat gambaran. Okey, sekarang dah dapat sikit gambaran, cikgu ambil yang cikgu ambil kembangkan sikit idea. Kembangkan sikit, lepas tu baru cikgu ambil secara detail dia. Okey, kita tengok yang kedua pelajar sekalian. Kita main teka gambar. Okey, simple je. Baik, pelajar sekalian. Apa yang pelajar boleh gambarkan daripada gambar ini? So kita ada apa? Malaysia stand with Palestine. Kita ada aman Palestine. Kita ada cinta Gaza. Okey, pelajar sekalian. Apa yang pelajar faham? Okey, dan berdasarkan gambar ini, apakah yang pelajar faham? Okey, tulis pada ruangan chat. Okey, sila tulis pada ruangan chat. Silakan pelajar sekalian. Okey, kita ada Freedom for Tila Coalition, Women's Boots to Gaza. Okey, apa dia pelajar sekalian? Okey, pelajar sekalian sila tulis pada ruangan live chat. Yang ni cikgu tak buat pakai okey class point . Alright, silakan pelajar sekalian. Simple saja . So cikgu nak pergi dapat gambaran dulu tentang apakah perbincangan kita. So awak nampak sejarah pelajar sekalian, dia kemahiran okey NGO bagus . Toshini . Kemahiran kita kena ada kemahiran, iaitu satu kemahiran cikgu ni kan. Kemahiran imaginasi dia kena membayangkan dulu, kata kan, contoh kalau dulu kita belajar kan contoh kerajaan maritim kena bayangkan tentang laut kan. So itu yang paling penting, kita berimaginasi dulu. Okey, kebebasan Palestin, bantuan . Okey, isu Palestin. Okey, alright, terima kasih Safira, Nawir, Claudia. Okey, ramai juga malam ni 130 orang. Terima kasih pelajar-pelajar . Baik, pelajar sekalian. So di sini pelajar sekalian, kita tengok beberapa NGO NGO atau apa, non government organization, iaitu pertubuhan bukan kerajaan . Maksudnya dia bukan ada kerajaan kita . Itu pertubuhan bukan kerajaan . Contohnya kita ada seperti Aman Palestin, Cinta Gaza, MAPIM, kemudian kita ada Muslim Care, alright, dan Freedom for Fatila. Ini antaranya pelajar sekalian. Sekurang-kurangnya pelajar sekalian, awak nampak ni . Okay, Aman Palestin satu contoh kan, MAPIM satu, Cinta Gaza dah cukup kan. Okay, contohnya pelajar sekalian, cikgu ambil yang paling mudah sikit je cikgu bagi. Untuk pelajar yang lemah, cikgu bagi ni je.
jawapan yang awak tengok sekejap lagi, jawapan yang sama je. Contoh ya. Contoh isu Palestin, misi kemanusiaan. Pelajar yang paling lemah ni, paling kurang ingat yang ni je. Misi kemanusiaan, okey kita buat bantuan macam kita buat tadi kan, satu dah makar. Kedua, kita buat lancarkan tabung, tabung bantuan, okey, kemanusiaan. Itu maksud dia. Kalau contoh kan, kalau kita buat tabung kemanusiaan, tabung bantuan, sama je konsep dia kan. Kemudian hantar bantuan makanan dan ubatan macam awak cerita tadi. Okey, dan mengadakan demonstrasi bantahan kan. Kita menyatakan bantahan terhadap penindasan Zionis Israel terhadap Palestin. Pelajar sekalian, kalau sekurang-kurangnya kan cikgu kan ni kan, pula pelajar yang ingat ini je. Benda yang sama je. Misi kemanusiaan, tabung kemanusiaan, bantuan makanan, perubatan. Cuma dekat ni je yang tak adanya. Yang tak adanya demonstrasi je yang tak ada dekat Aceh dengan Sri Lanka. Yang lain ada. Benda yang sama je. Kan? Dia berkaitan dengan kemanusiaan cikgu Sok. Pelajar dapat dua markah tu. Dia beza pelajar tu eh. Misi itu lain. Misi itu lain, tabung tu lain. Cuma pelajar kena bezakan tu ya. Cikgu kan dapat, dia bukan kemanusiaan. Tapi dua bentuk tugas yang berbeza. Tabung, duit. Misi, misi kita ke sana. Kita ke sana. Jadi pelajar dapat dua. Pegang saja kita faham isu kemanusiaan. Itu belum masuk keamanan lagi tu. Itu belum masuk keamanan. Kemanusiaan aja pelajar dah boleh dapat dua markah. Okay. Alright, dapat ya. Ini asal saja dulu. Kejap lagi baru cikgu ambil secara lebih mendalam. Okey, tengok yang kedua pelajar sekalian. Asalnya ni cukup dah pelajar sekalian. Asalnya kita dapat ini. Okey, kita tengok yang poin yang kedua pelajar sekalian. Slide yang kedua. Kita ada tiga slide aja yang mudah aja. Okey, ini contohnya kita Malaysia stand with Syria, My Care, Humanitarians Care Malaysia, Cinta Syria Malaysia, Global Peace Mission Malaysia. So, apakah yang berkaitan dengan ikon, logo yang awak nampak ini pelajar sekalian? Silakan. Silakan. Apa yang awak faham tentang ini? Tadi pun awak kata lebih kurang sama je kan? Tadi pun cikgu dah terangkan kepada awak benda yang hampir sama saja. Isu Syria berkaitan dengan apa tu? Berkaitan dengan apa? Kalau di Palestin kita ada rejim Zionis. Kalau di Syria kita ada rejim apa? Rejim pemerintah dia sendiri kan. Okey. Cristiano Ronaldo pun nak belajar malam ini. Bagus. Cristiano Ronaldo. Okey, kempen isu Syria, kemanusiaan. Benda yang sama je pelajar sekalian. Kalau pelajar puasan, benda yang sama je kita nak bincangkan. Benda yang hampir sama yang kita cuba bincangkan. Humanitarian. Okey, kemanusiaan lah tu maksud dia kan. Okey, dia akan bincangkan tentang apa? Tentang isu Syria pula dah. Syria. Sorry. Salah ejaan. Okey. Okey, isu Syria itu awak tengok pelajar sekalian, benda jawapan yang sama aje eh. Palestin sama, Palestin sama, Syria pun sama, benda yang sama aje. Okey. Iaitu apa dia pelajar sekalian? Misi kemanusiaan, tabung kemanusiaan, bantuan makanan dan perubatan, mengadakan demonstrasi. Jawapan yang sama aje walaupun dua benda yang berbeza. Syria berbeza, Palestin berbeza. Paling asasnya pelajar sekalian macam cikgu Gani cerita tadi kan. Satu markah, dua markah, tiga markah, perubatan satu, empat markah, demonstrasi. Dah. Satu lagi apa cikgu ni? Keamanan. Keamanan. Ya. Dah. Selesai pelajar sekalian. So, apa yang susahnya? Kan? Cuma yang susah sikit, contoh ada beberapa tokoh kan yang kita perlu nak ingat. Contoh nak masuk lagi, kita masuklah ni contoh MyCare, Cinta Syria Malaysia, itu pertubuhannya cukuplah 8 markah. Apa nak susahnya? Kan? Itu contohnya pelajar sekalian eh. So, cikgu ambil yang mudah dulu. Okay, kita mudah dulu. Baru kita pergi yang lebih mendalam. Okay, nak lebih mendalam, kejap lagi kita buat dalam kertas satu sekejap lagi. Okay, kesukarelawanan ya. Okay, baik. Yang terakhir pelajar sekalian. Nampak kan cikgu Gani? Nampak bubuk bot di atas ni, di atas bubuk rumah ya. Okay, iaitu tsunami Aceh, tsunami di Aceh pada 26 Disember tahun 2004, ya. Cikgu pada 28 Disember, cikgu berada di Kuala Muda, cikgu buat misi kemanusiaan
di mana Malaysia pun di Malaysia pun turut menerima tempias tsunami contohnya kita terima di Kuala Muda, di Pulau Pinang kan, Batu Feringgi tu, kemudian kita terima di Langkawi kan, di Pulau Kuala Kedah, lepas tu di Pulau Langkawi kan. Kalau di Langkawi tu dekat sebelah pantai tu memang sangat-sangat terkesan, jauh kan. Sehingga sekarang pun dia ada nama satu surau masjid tu namanya apa, masjid masjid tsunami, masjid tsunami di Langkawi dia ada. So dia dinamakan sempena peristiwa tsunami lah di Langkawi masih ada. Okey, tsunami di Aceh dan Sri Lanka ya. So kita ada pertubuhan apa? Mercy, Abib, kita ada Yayasan Restu. Ini contoh pelajar sekalian. Okey, Mercy. Mercy tu medical berkaitan dengan kesihatan. Okey, ubatan, perubatan Okey, kita tengok pelajar sekalian. Sama je jawapan Bantuan kemanusiaan. Oh, salah ijab juga. Kemanusiaan, bantuan perubatan. Cuma yang tak ada demonstrasi je. Jangan pula jangan buat demonstrasi ya. Dia bangunkan kemudahan kan. Contoh kita buat tadi kan. Contoh latihan kita tadi kan. Apa bantuan dia? Kita bantu baik pulih kan. Sama je tak? Macam kita nak bincang yang ini, iaitu dia bantu kita bangunkan untuk baik pulih sekolah kan, kemudahan kesihatan mereka yang rosak. Simple je pelajar sekalian. Apa yang awak bagi jawapan yang tadi, kita terjemahkan dalam perbincangan kita pada malam ini. Selesai. Tambahan juga sok mesi ni dia beza yang tadi kan. Kalau kita tengok tadi, mesi ni dia selain pada kesihatan, bina baik pulih hospital, perubatan, yang tadi dia ada tambahan sikit. Dia juga membangun, membinakan semula pembangunan. Khususnya di Aceh lah. Aceh kan hancur lebur pada waktu itu Dia bangun binakan bangunan Kebetulan dulu jiran cikgu seorang, Dr. Said, sekarang berkhidmat di Universiti Sri Iskandar. Dia terlibat untuk merangkakan plan. Oh, maksudnya dapatlah mendengar cerita dari mulut sendiri dan cikgu pun pergi sendiri. Itu mesti. Anak ingat dapat dua Mesti kesihatan dan juga membangunkan semula pembangunan. Dapat dua poin. Okay, terima kasih Cikgu Gani So pelajar sekalian, itu poin yang mudah-mudah aja yang cikgu dan Cikgu Gani dah itu pentingnya duo. Kita ada dua orang, kita boleh bincang kan. Seronok kita dapat Baik pelajar sekalian, yang ni baru kita masuk secara lebih mendalam secara lebih mendalam tentang perbincangan kita pada malam ini Okey, contoh pelajar sekalian. Okey. Jelaskan pelibatan rakyat Malaysia dalam menangani isu Palestin. Okey, pelajar sekalian. Okey, sila tulis jawapan awak. Jelaskan pelibatan rakyat Malaysia dalam menangani isu Palestin. Okey, silakan pelajar sekalian tulis pada ruangan chat saja. Tulis pada ruangan chat sahaja. Silakan pelajar sekalian. Okey, yang ni cikgu nak minta Fisher. Fisher sekejap lagi bantu rakan-rakan untuk beri jawapan. Ni panjang sangat panjang. Dia panjang sebab tu belajar sekilas. Cikgu bagi kat awak dengan cikgu Gani tadi, cikgu bagi isi yang mudah dulu. Isi yang mudah dulu, baru lepas tu baru kita ambil secara lebih mendalam supaya kita faham kat situ. Okey. So pelajar sekalian, okey, silakan pelajar sekalian. Okey, jelaskan pelibatan rakyat Malaysia dalam menangani isu Palestin. Palestin ni terlibat dalam peperangan dengan penindasan So okey, NGO tu nama apa kan? Silakan pelajar sekalian boleh rujuk jawapan kita buku teks muka surat 234 dan 235. Okey, silakan pelajar sekalian. Apakah yang berkaitan macam mana pelibatan sumbangan rakyat Malaysia dalam menangani isu Palestin. Okey, silakan pelajar-pelajar sekalian. Okey, silakan. Ada lagi? Okey. Cikgu belum nampak lagi mungkin dia orang tulis panjang tu Macam mana sumbangan rakyat Malaysia dalam menangani isu Palestin? Dia buat apa? Dia buat apa? Alright. Zam Javid, pelajar cikgu ni ada bantu rakyat Palestin secara kolektif, sistematik dan salurkan kebajikan menghantar bantuan makanan, boikot barangan Israel. Tak ada dalam konteks itu mungkin boleh dipertimbangkan cikgu Gani boikot boleh dipertimbangkan kan. Memang kita ni pun alright, lagi
menubuhkan Muslim Care. Bagus. Ya, yeah, Muslim Care. Okay. Alright, lagi pelajar sekalian. Okay, yang lain. Husna Afifah menjalukan bantuan kebajikan sumbangan. Yeah? Menjalukan kebajikan. Yeah? So, idenya pelajar sekalian. Macam kita buat tadi. Idenya apa dia? Ambil yang besar tu, kita huraikan dulu, baru kita ambil isi-isi yang lain-lain. Yeah? Sumbangan perubatan. Nah, bagus. Dah nampak kan? Okay, contoh insyirah. Okay, menjalankan misi kemanusiaan, kebajikan dan sumbangan. Okay, Clarissa, penglibatan rakyat Malaysia dalam menangani, okay, menubuhkan tabung kemanusiaan untuk kutip sumbangan kewangan kepada mangsa Zionis. Oh, Cristiano Ronaldo pun bagus. Dia dah pandai tulis bahasa Melayu. Mengadakan demonstrasi bantahan. Ya. Okay, Is Alia, bagus. Ha. Ini seronok ini pelajar ni. Ya. Okey, Amin Mukti, wujud NGO bagus kan? Wujud NGO seperti Aman Palestin, Giat Kem Bantu Rakyat Palestin menyalurkan bantuan kebajikan dan sumbangan orang ramai. Ya, itu saja pelajar sekalian. Ya, yang paling penting pelajar faham konsep, senang kita buat. Okey, Shani Junior, seperti Cinta Gaza menjalankan aktiviti kutipan. Alright, Mina Loshini, memberi sokongan padu kepada rakyat dalam menubuhkan okey tabung Palestin. Menyalurkan, okey. Yang aktif dalam okay, NGO yang aktif termasuklah Aman Palestin. Bagus, eh? Ini yang kita nak ni. Eh? Okey, Fisher, bantu rakan-rakan Fisher. Silakan Fisher. Pelibatan rakyat Malaysia dalam menangani isu Palestin, Malaysia telah memperjuangkan hak rakyat Palestin. Terdapat NGO yang melancarkan Aman Palestin untuk membantu rakyat Palestin menyalurkan bantuan kebajikan dan sumbangan orang ramai. Selain itu, NGO seperti Mark Ping juga terlibat dalam kerja sukarelawan dan mengadakan Hari Solidariti Rakyat Palestin. Cinta Gaza Malaysia yang diasaskan oleh Muhammad Nadir Al-Nuri Kamaruzzaman juga membuat kutipan dan sumbangan kepada anak-anak, ibu tunggal dan warga emas di Gaza. Lebih-lebih lagi, CGM juga melancarkan projek yang bertemakan Ramadan Bulan Berkongsi Kebahagiaan dengan merangkumi bantuan perubatan kebajikan belia, teknologi hijau, infrastruktur, pendidikan, pengajian Al-Quran, seni dan budaya. Okey, yang ni Nadi Anuri ni ha, yang masuk baru ni kan isu bersama apa? Ebek Liu. Ya, kan. So pelajar sekalian, satu lagi, okey. Contoh pelajar kesadu nak susah nak ingatkan. Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia kan, pelajar boleh mudahkan, gunakan ini saja pun cukup mapin kan, so kita mudahkan. Okey, sambung lagi Fisher. Okey, sambungan jawapan tadi Fisher. Okey, silakan Fisher, lebih panjang sikit ya. Okay. Untuk menangani isu Palestin, Muslim Care Malaysia juga telah menjalankan misi kemanusiaan di Palestin. Di samping itu, terdapat rakyat Malaysia yang mengadakan demonstrasi dan tabung Palestin untuk mengundi sumbangan kewangan. Dalam hal ini, mereka memberi bantuan makanan dan perubatan melalui Freedom for Kenya oleh Free Gaza Movement. Terdapat 12 sukarelawan yang berada dalam kapal Mavi Marmara di Tawang, Israel pada Mei 2010. Dr. Fauzia Muhammad Hassan dalam program Women's Boat to Gaza di mana kapal Tuna Oliver dinaikinya di Tawang Israel pada Ogos 2016. Terdapat juga Profesor Matia Dr. Muhammad Effendi Sana berada dalam kapal Al-Ata pada 2018 di Tawang oleh Israel dan dipenjara di Israel sebelum dibebaskan. So itu antaranya pelajar sekalian kan? So kalau pelajar nak ingat tarikh-tarikh ni tak payah pelajar sekalian. Tak boleh. Tak payah benda dia. Yang paling penting orang tengok Dr. Fauzia kan program The Woman Boats Gaza hantar bantuan. Dr. Profesor Madi Dr. Afandi Saleh kan? Okay, dalam misi bantuannya pun ditahan. Okay, biasa gitu je pelajar sekalian. Bukan kali pertama je, dah banyak kali dah kan kita masukkan, cuba masuk tetapi bila sampai kat perairan mereka akan sekat ya. So ini pelajar sekalian antara isi-isi penting yang kita bincangkan ya. So kita recall balik, kita ada Muslim Care ya, Muslim Care, kita ada Cinta Gaza, kita ada Aman Palestin, kita ada MAPIM ya. Lepas tu kita ada buat demonstrasi tabung kemanusiaan kutipan kan, yang awak tengok pada apa kita punya di setiap kali berita kan, mesti ada dibuat kan, okay, iklan dan sebagainya mesti kita buat ya. So habis satu. Nah, simple je ya. Okey, yang ni cikgu nak minta bantuan Sofia. Okey, pelajar sekalian. Okey.
Raja sekalian, jom kita bincang soalan yang kedua. Jelaskan pelibatan rakyat Malaysia dalam misi kemanusiaan. Misi kemanusiaan di Syria. Okey, silakan Raja sekalian. Misi kemanusiaan di Syria. So, dah, pada sebelah kanan awak tu pun dah ada panduan jawapan, ID kepada jawapan kan. Hampir sama yang apa yang kita bincangkan tadi. Okey, mengadakan rancangan khas seperti Majalah 3 untuk menyiarkan apa yang berlaku di Palestin agar kesedaran dapat disebarkan dengan luas lagi. Peranan media massa, menghantar bantuan makanan, okey, perubatan ke Palestin menggunakan Freedom Flotilla. Okey, pelajar sekalian, jom kita bincang pula bagaimana penindasan, kekejaman rejim Bashar al-Assad terhadap rakyatnya sendiri. Awak bayangkan rakyat, pemimpin dia, nama rakyat, nama Syria, tapi dia menindas rakyat dia sendiri, ya. Dia ada kaitan dengan agama sedikit kan. So kita tengoklah sikit, ya. Alright, silakan. Silakan pelajar sekalian, misi kemanusiaan kepada pelarian Syria. Awak bayangkan bagaimana mereka merentas laut Mediterranean kan. Awak tengok gambar Cikgu Gani kan yang viral kan. Ada baby terdampar di tepi pantai kan. Itu pelarian, okey, daripada Syria cuba nak keluar, lari daripada, okey, di apa, di dimusuhi, ya, di oleh pemimpin dia sendiri, ya, pemimpin rakyat, okey, pemimpin daripada Syria itu sendiri. Gabungan 6 NGO kemanusiaan lancarkan kempen I for Syria, I for Syria, dan salurkan bantuan. So, okey, terima kasih Zan Javid. So, awak tengok senang je Zan Javid. Kalau contoh kan, mungkin sekarang kita boleh nampak gabungan 6 NGO kan kemanusiaan. So, kita boleh mudahkan. Lancarkan kempen I for Syria, I for Syria. Okey. Kemudian, okey, Nurin Atika, ya, melancarkan kempen, okey, menyalurkan bantuan makanan. Okey, baik. Baik, bagus respon dia orang Cikgu Gani malam ni. Sebelum ni tak ni pun Cikgu Gani. Bila Cikgu Gani ada ni, meriah report, ya. Bagus. Saya kalau berkaitan dengan Syria ni, saya suka letakkan misi kemanusiaan. Ya. Saya kaitkan dengan cuaca. Ya, sejuk cuaca dan makanan. Ya. Jadi saya bagi contoh ialah kita bagi bantuan selimut. Contoh yang paling mudah lah. Bantuan selimut. Yang selalu kita nampak, yang selalu minta bantuan selimut lah anak-anak, eh. Sebab Syria ni dia mengalami ketidaktentuan cuaca. Itu kita kena faham. Itu misi. Syria mengalami masalah makanan. Dan saya selalu ingat pelajar saya kalau tajuk ini, tolong ingat Heliza Helmi. Yeah. Heliza Helmi ini antara artis yang bersama-sama dengan NGO. Dia juga bersama dengan Nadir tadi, di Palestin pun sama, di Syria pun sama. Mungkin contoh-contoh yang dekat-dekat dengan pelajar ni kan, artis, contoh selimut, makanan, kita pegang. Contoh lain payah dah kita nak ambil. Sebab kita nak jawab jelaskan ni, kalau boleh kita nak jawapan kita tu ada fakta, ala uraian, ada contoh. Jadi kita cari jawapan yang paling dekat dengan anak-anak. Okey, juga ada tu pelajar tulis tu. Alright, CSM memberikan bantuan kemanusiaan pada pelarian. Ya. Okey. Oh, Turki, Lubnan, Malaysia. Pelarian Turki, Lubnan dan Malaysia. Okey, beri bantuan dan sukarela, terima 30,000 ke 3,000? Rasa 30,000. 30,000. Rasa 30,000. Ya. Dia 3,000 saja, 3,000. 3,000 saja kan, bukan 30,000. Lebih kosong tu. Lebih kosong. Kan, dalam exam nanti kita ni je 30, okey. Baik, okey, terima kasih. Okey, Sofia, bantu rakan-rakan Sofia. Silakan Sofia, pelibatan rakyat Malaysia dalam misi kemanusiaan. Silakan Sofia. Antara pelibatan rakyat Malaysia dalam misi kemanusiaan di Syria adalah dengan memberi bantuan dan sukarela menerima 3,000 pelarian Syria. Yeah. Selain daripada itu, NGO yang terlibat seperti MyCare telah melancarkan kempen Syria untuk menyalurkan bantuan dan juga menguruskan pendidikan, kesihatan dan kebajikan pelarian. CSM telah memberi bantuan kemanusiaan pada pelarian Syria dan memberikan pendidikan secara percuma dengan tubuhkan sekolah kita. Seterusnya, GPM juga memberi bantuan kemanusiaan, makanan, ubat dan peralatan. Akhir sekali, rakyat Malaysia
memberi sumbangan melalui tabung kemanusiaan program penempatan migran Syria dengan mengadakan perhimpunan solidariti dengan untuk menyokong Syria serta menghantar memorandum bantahan kepada kedutaan Syria di Kuala Lumpur. Ya, itu saja. Nampak kan? Antara isi-isi yang mudah kan? So, antara NGO kita ialah Cinta Syria, okay? Okay, MyCare, kita ada GPM ya. So, antaranya ya. So, contoh kan? Apa contoh pelajar sekalian? Apa yang contoh yang Cikgu Ghani terangkan tadi, itu adalah nilai tambah. Nilai tambah kepada pengetahuan yang tak ada dalam buku teks pelajar sekalian. Dia apa? Dalam buku teks dia tak mampulah nak masuk semua kan. Tetapi pelajar tu ada bacaan tambahan, itu lebih baik. Kita ada nilai tambah jawapan di situ kan. So nanti pemeriksa baca, wah hebatnya pelajar ni kan. So dia ada pengetahuan luar daripada situ. Kan, okay. Dapat ya pelajar sekalian? So itu antaranya ya. Okay, dan yang terakhir. Yang terakhir kita nak bagi peluang dekat Daniel ya. Okay, kita tengok pelajar sekalian. Okay, yang ni bolehlah kejap lagi Cikgu Ghani cerita sikit pengalaman dia. Semasa dia pergi ke Aceh, cikgu nak cerita masa di Malaysia je lah kan. Okay, pelajar sekalian. Okay, kita tengok di sini ada gambar Muslim Malaysia, kita ada Abib, kita ada Yayasan Restu. Lepas tu dia ada, dia kata, we love, we care, anak yatim tsunami Aceh. Aha. Kemudian kita ada, tu siapa tu gambar tu? Ha, perempuan tu siapa tu, tokoh tu? Aha. Silakan pelajar sekalian, jelaskan bantuan yang disalurkan Malaysia semasa tsunami Aceh dan Sri Lanka pada 2004. Silakan pelajar sekalian. Okey, terima kasih ya, ramai yang dah respon. Cikgu, kalau kita tambah nilai kemanusiaan boleh kan? Ya, boleh betul ya. Yeah. Ha, boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Contoh sebab tu juga tu. Kalau contoh kita ada nilai apa? Maklumat tambahan. Oh, contoh Cikgu Ghani bagi tadi kan. Contoh Heliza Helmi kan. Dia menyertai juga kan. Contohnya, contoh baru ni kan kita ada Abid Liu juga terlibat. Boleh-boleh kan? Tambah, tak ada masalah. Tak ada masalah. Selagi dia tak lari daripada fakta dan orang lain semua tahu. Jangan awak seorang je tahu, orang lain tak tahu. Kalau dia seorang saja tahu susah lah kan. Maksudnya benda tu umum, umum masyarakat umum tahu tentang sumbangan tokoh-tokoh mereka. Itu kita terima. Kan? Okay? Baik. Teruskan para pelajar sekalian. Okay, jelaskan bantuan yang disalurkan Malaysia semasa tsunami Aceh dan Sri Lanka. Kan? So biasa kalau Cikgu Ghani, kalau kita tengok kan, biasanya hampir di akhir mutakhir ini kan, bulan 12 saja kan, bila sampai dekat hujung tahun saja ada musibah, ujian dia kan. Contoh kan, bulan 12 saja ada musibah banjir, ada contoh banjir lepas tu, lepas tahun yang berikutnya ada musibah lagi, ada kena lagi dekat mana, dekat tsunami dekat Jepun kan. So dahsyat juga tsunami dekat Jepun kan. Kemudian kita ada pun gempa bumi, kita ada bila sampai hujung tahun saja Allah uji kita kan. Okay, uji kita dengan pelbagai musibah. Okay, wallahualam kenapa dia, kenapa berlaku di hujung tahun itu, itu kehendak Allah ya. Rahsianya Allah saja yang tahu kan. Bagaimana ujian ya, macam mana COVID pun, awak tengok, kalau tengok COVID pun itulah proses dia. Kan, wallahualam, itu kita serahkan. Kita hanya manusia ni, itu kita terima sebagai ujian kepada kita ya. Baik, para pelajar sekalian, beri bantuan pendidikan, Zadjawid, beri pendidikan percuma, dirikan rumah anak yatim, ya, bertindak beri bantuan perubatan, berbina sekolah semula, pusat kesihatan. Kalau tak salah saya, Cikgu Ghani, ada satu video kan, video daripada Indonesia berkaitan dengan tsunami kan. Saya lupa lah tajuk dia, pelajar boleh tengok dekat YouTube. Okay, macam mana pelajar tu, cikgu ingat lagi, pelajar tu berdiri dekat dinding, pelajar sekolah, dia berdiri dekat dinding kan. So lepas tu ombak tsunami datang ya. So di Malaysia juga kan, bagaimana pelajar apa, ada nama saya lupa dah, pemuda tu yang hanyut dia naik batang kayu je, hanyut sampai ke Malaysia kan. Sampai di, okay, dia bawa sampai ke Malaysia. Oh jauh ya. Bagaimana dia boleh hidup ya, survive. Okay, memberi bantuan pendidikan percuma. Tengok. Okay, mesti Malaysia bertindak memberi bantuan perubatan, okay, memberi pusat latihan kesihatan, membangunkan infrastruktur di Sri Lanka termasuk sekolah ya. Okay, so kejap lagi Cikgu Ghani lah cerita sikit ya tentang pengalaman dia ya. Okay, Daniel, silakan Daniel, tentang bantuan okay, yang disalurkan Malaysia semasa tsunami Aceh dan Sri Lanka, silakan. Okay, Malaysia juga telah memberi bantuan perubatan, makanan, keperluan dan harian
dan itu misi Malaysia, Malaysia juga terlibat dalam misi kemanusiaan Malaysia Medicaid Relief Quarter yang disasarkan oleh Dr. Jamila Muhammad. Selain itu, Malaysia telah memberi bantuan perubatan dan membina semula pusat kesihatan komuniti di Aceh dan telah membangunkan infrastruktur seperti sekolah dan jabatan di Sri Lanka. Selain itu, Akatan Belia Islam Malaysia telah memberi bantuan kemanusiaan kepada masa tsunami Aceh dan mendirikan sekolah dan rumah pendidikan kepada 120 anak yatim di Bandar Aceh. Ramai pula Yayasan Restu telah memberi pendidikan percuma dan dirikan rumah anak yatim Babun Najah Ulin Kaurik Aceh. Okey. Okey, itu je. Tadi sikit dia ni Dr. Jam, okey, dia Tan Sri ya, Tan Sri. Okey, Dr. Jamilah Mahmud ya. Tadi awak sebut Muhammad kan. So kita kena sikit ya. Kalau dalam exam Muhammad Mahmud tu lain, jauh lari kan. Saya salah ejaan MOHD MUHAMAD tak apa. Mahmud dengan Muhammad tu jauh lari ya. Okey, hati-hatilah yang tu. Okey, kepada para pelajar sekalian. Okey, Cikgu Gani, cerita sikit Cikgu Gani tentang pengalaman Cikgu Gani semasa kita melawat ke Bandar Aceh. Silakan Cikgu Gani. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya ke Aceh tahun 2019. Salah satu apa yang sasaran kami nak melihat ialah tinggalan tsunami. Apa yang saya lihat, rakyat Aceh ini kalau kita tanya mereka ni cekal. Itu nampak. Kalau kita tanya kesan daripada bencana, dia akan menghasilkan impak. Dia cekal dan mereka kata mereka bangun semula dan salah satu ayat mereka ialah terima kasih Malaysia. Saya sampai ke satu tempat yang pelajar nampak, Cikgu Yusuf tunjuk tadi. Bot ada di atas rumah. Macam mana bot ada di atas rumah? Saya sampai di situ. Saya juga sampai di sekolah anak yatim Babun Najah. Babun Najah. Saya juga sampai di sekolah yang dibangunkan oleh kerajaan Turki. Dan apa yang kita nampak di Aceh ini ialah salah satu bantuan yang paling jelas, yang paling mudah pelajar ingat adalah bantuan perubatan. Satu. Bila pelajar ingat Aceh, perubatan. Pelajar ingat Aceh, kemanusiaan. Apa kemanusiaan tu? Kita bagi bantuan makanan, kita bagi bantuan kewangan, kita bagi bantuan sokongan. Sokongan tu maksudnya apa? Kita membangunkan semula Bandar Aceh bersama dengan kerajaan Indonesia. Itu yang pelajar nampak. Ingat pelajar, kalau boleh, bila kita tengok Aceh ni, kita dapat lihat bagaimana misi kemanusiaan itu dapat dijayakan dengan lebih jelas. Siapa yang menjayakan? Itu kita nampak. Baru kita bagi NGO tadi. NGO mana? Mesi. Bagaimana Mesi buat? Dia bagi bantuan perubatan. Contohnya apa? Mendirikan hospital. Satu, dua, tiga. Kita nampak pelajar ya. Bila kita, sebab tajuk ini pada pelajar takut. Pada saya tajuk 410 dan 9 ini sebenarnya tajuk yang mewujud. Dia kebat pun kebat yang pelajar boleh nampak. Jadi tajuk-tajuk macam inilah yang kita kena pegang dan boleh bantu anak-anak untuk skor SPM. Jadi kalau saya suka pergi Aceh ni sebab bukan sebab makanan dia murah. Sebab kita nampak bagaimana rakyat Aceh ini cukup menghargai rakyat Malaysia. Kita pun samalah. Kalau orang bantu kita waktu-waktu COVID macam ni kan, hargailah. Jadi kita dapat. Apakah kesan dia? Banyak saya dapat lah. Itu sedikitlah Cikgu Soh. Kalau nak cerita panjang lah, menitik air mata pula. kan? Saya takut Sofia menangis pula kan? Tak, susah pula nak pujuk lah. kan? So, dia ada hikmah pelajar sekalian. Ada hikmah kan? Kalau kita tengok masjid apa Baitul Rahman tu kan? Kukuh berdiri kan? Awak tengok kelilingnya semuanya kelilingnya hancur lebur. Memang jadi padang jarak, padang terkubur. Tetapi bagaimana masjid itu dapat berdiri kukuhnya? Bayangkan dia ada hikmah di sebalik itu kan. Dan selepas itu akan contoh hikmah di situ, contoh tsunami apa, Aceh telah melaksanakan hukum syariah di Serang itu, cerita di sebalik itu lah. Dan masa Cikgu 28 hari bulan 12, dua hari selepas tsunami itu, Cikgu telah kami 40 orang
kami telah bergerak ke Kuala Muda Yan, ya. Pelajar sekalian, cikgu tengok, ya Allah Akbar. Cikgu nak mencari balik, tengah mencari balik di mana cikgu letaknya rakaman itu, pada sebab pada zaman dulu bukan macam sekarang kan, nak rakam-rakam tak secanggih ni, ya. Dulu sekarang pakai phone je kan kita boleh simpan. Dulu cikgu pakai CD, ya, tak tahu duduk mana, nak kena cari balik, ya. Bagaimana pelajar sekalian, daripada jarak pantai ke bagaimana tsunami itu, okey, dia kesan daripada tsunami itu hampir 500 meter. Jauh pelajar sekalian, 500 meter, oi, jauh. Dia tolak, bayangkan kapal apa, bot nelayan tu sampai dekat 500 meter jarak dia. So hancur. Cikgu pergi mula-mula pasukan yang masuk ialah pasukan tentera dulu. Pasukan tentera yang masuk, bayangkan selut dia apa dia punya tu sampai parah pinggang. Bayangkan itu selut saja parah pinggang. Okay, itu yang jarak dekat 500 meter cikgu kan ni, bukan daripada awal. Awal tu dah hancur lebih orang. Okay, yang ni dekat hampir 500 meter. Okay, cikgu sempatlah masa tu ramailah. Masa tu cikgu begitu, Dr. Fazilah Kapsah tengah bagi motivasi dan sebagainya. Okay, betapa terkesannya kan mereka. Okay, baik. Alright, itu pelajar sekalian, nanti sekiranya awak ada rezeki semasa di universiti nanti, sertailah, ya. Contoh, kalau contoh juga ni kan, di universiti mesti ada contoh kan, majlis perwakilan pelajar yang selalu membuat misi bantuan kan. Sertailah, sebab apa, itu adalah pengalaman yang berharga kepada awak. Kan contoh dulu kita contoh juga cikgu apa misi kemanusiaan apa banjir di Johor dulu kan, yang besar tu kan, banjir dekat Johor, dekat Kelantan dulu kan, yang okey tenggelam semua sekali kan. Itu bagaimana kita menyertai dia dan kita dapat membantu rakyat Malaysia. So cuba cari daripada situ. Okey, baik. Okey, habis pelajar sekalian. Okey, jom kita sampaikan slot kita yang terakhir, iaitu latihan kertas satu. Ha, macam semalam kita jumpa hello. Ha, hello kan, Sofia. Okey, malam ni get ready pelajar sekalian. Yang belum masuk, cepat-cepat masuk. Kod dia pelajar sekalian, classpoint.apps59544 ada kat atas tu, ya. Eh. Okey, kita ada lebih kurang 12 ke 13 soalan. Mudah je, ya. Eh, berkaitan perbincangan kita pada malam ini, ya. Eh. So, cikgu harap pelajar dah jelas, ya. Eh. So, insyaAllah malam esok pelajar sekalian kita nak sambung tentang 10.4, ya. Eh, tentang usaha mengekalkan kelestarian global. Ya. Itu senang je. Tajuk yang agak mudah juga, ya. Tajuk yang agak mudah juga. Okey, baik pelajar sekalian. Jom kita bincangkan sama-sama. Hikmah dan bangunan. Okey, pelajar-pelajar. Okey, tadi ada pelajar tanya. Okey, telegram cikgu apa? Tak apa. ADN nanti cikgu bagi. Eh, pelajar masuk je dalam grup cikgu, iaitu okey, kejap lagi. ADN nanti cikgu bagi, ya. Nombor telefon cikgu dengan ataupun telegram masuk je. Ataupun awak tengok pada apa yang cikgu bagi ni, dah di bawah tu dah ada dah apa yang cikgu send tu kat awak tu. Bila dekat telegram tu kan, dia ada cikgu dah bagi link, siap link grup 3-4, grup 3-5 dan channel YouTube. Okey, pelajar sekalian, jom kita terus bincang. Soalan yang pertama, apakah peristiwa yang menimbulkan pembelaan terhadap rakyat Palestin? Adakah kekejaman Zionis? Adakah perebutan kuasa? Adakah perbuatan kuasa antara militan, perebutan sumber bahan mentah ataupun kelemahan pemerintahan negara? Silakan pelajar sekalian. Kita tengok siapa paling laju. Wow, lajunya. Siapa itu? Kan? Laju dia orang. Okay, Sofia, Husna. Hai awak. Hai Yaya, Divya, Fisher. Okay, Amir Mukti, Dipa, Clarissa, Akmal, Ronaldo. Ronaldo pun pandai jawab sejarah dah. Tahniah Ronaldo. Ronaldo, cuba sponsor lah kat kami sikit, Ronaldo. Okay, Lionel Messi pun ada juga kan ni? Dia semua pemain luar negara je. Okay. Tak apa. Janji awak belajar. Janji belajar, ya? Yeah? Okay, bagus. Okay, pelajar sekalian. Okay, sikit lagi. Okay. Satu minit saja pelajar sekalian. Satu minit saja satu soalan. Kita tengok, ya. Yeah? Okey, ramai jawab A, ya. Okey, kalau nak main class point pun boleh, tak ada masalah. Nak jawab kat situ pun boleh, tak ada masalah. Okey, stop. Kita tengok, weh, ada juga jawab B, ada jawab C juga, ada jawab D. Kita tengok pemenang kita siapa, ya. Okey, Sofia. Ya, yeah, tahniah Sofia. Husna, hai awak. Okey. Jom. Okey, dah habis. Kita tengok soalan yang kedua pula.
Okay, get ready. Soalan yang kedua. Apakah NGO yang menganjurkan Hari Solidariti Rakyat Palestin? Aman Palestin? Adakah Cinta Gaza Malaysia? Adakah Muslim Camp Malaysia? Adakah Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia? Silakan pelajar sekalian. Okey, dah ada pelajar yang jawab dah ya. Okey, laju dia orang jawab ni. Alright, kita tengok status. Fisher, Sofia, Neymar mana masuk dah. Oh, Cikgu Gani terkeluar. Cikgu Gani terkeluar lah. Okay, Neymar, Ronaldo, Dashini, Akmal ya. Yeah. So, okay, kita boleh cepat scan sikit ya. Yeah. Okay, Cikgu percepatkan sikit. Kita bagi dalam 40 saat ya. Yeah. 45 saat saja ya. Yeah. Okay. 45 saat lah Cikgu bagi ya. Yeah. 45 saat. Okay, pelajar sekalian. Okay, so apa jawapan dia? Kita show correct answer. Jawapannya adalah D. Kita tengok siapa pemenang ni. Sofia lagi. Wow, hebatnya Sofia. Ya. Yeah. Okay, next soalan pelajar sekalian. Kita tengok next soalan. Okay, soalan nombor 3. Rakyat Malaysia memberikan sokongan padu dalam isu Palestin. Apakah, bagaimanakah sokongan tersebut dilaksanakan? Satu, mengadakan demonstrasi. Adakah menyertai misi ketenteraan? Adakah membantu Mesir Malaysia? Adakah menubuhkan tabung Palestin? Silakan. Oh, lajunya. Aku tekan je. Sudah ada kat awak. Ya? Lajunya awak. Link, dia tak ada banyak sekalian. Awak type saja. Classpoint.apps. Type saja. Kalau tak apa, Ashikin, awak type saja. Classpoint.apps ataupun awak jawab saja pada link yang diberi pada live chat kita. Boleh jawab pada live chat. Tak ada masalah. Okay, ataupun boleh jawab pada live chat. Tak ada masalah. Okay, cikgu tutup ya. Cikgu tutup sana. Senang. Mungkin kawan-kawan lain boleh jawab ya. Okay, classpoint.apps. Kemudian masukkan kod dia. 59544. Okay. Alright. 45 saat saja ya. 45 saat saja cikgu bagi. Okay. Okay, siap. So, kita tengok jawapan dia. Okay. Alright. Pemenangnya masih lagi Sofia. Lajunya Sofia. Okay, tahniah Sofia ya. Okay, next. Soalan nombor 4. Okay, soalan nombor 4 pada sekalian. Baik, mengapakah program kemanusiaan Freedom Flotilla digerakkan ke Palestin? Adakah membina kemudahan asas? Adakah menubuhkan pusat pengajian? Adakah menghantar bantuan makanan? Adakah mengadakan menjaga kebajikan pelarian? Silakan pelajar sekalian. Laju punya awak ya. Okey, silakan. Mengapakah program kemanusiaan Freedom Flotilla digerakkan ke Palestin? Okey, Patrana C, Suwita Sri, Haziq C, Sanvijit Kaur, C, Isalia, Pak Ruzi. Alright, terima kasih para pelajar sekalian. So, para pelajar yang bersama dengan cikgu, jangan lupa ya. Yang baru bersama dengan cikgu. YouTube cikgu, jangan lupa subscribe, like dan share channel ini ya. Semoga ianya bermanfaat. Lepas habis program kita nanti, semua dah habis 10.5 nanti, cikgu akan mulakan ya teknik untuk kita nak buat latih tubi untuk kita satu dan kita dua ya. Kita buat latih tubi kita satu dan kita dua ya. Okay, oi lebih dah masa ni. Okay, close the show answer. So jawapannya C, tahniah. Siapa menang lagi? Wow, Sofia lagi. Wow, lajunya Sofia. So okay, next pelajar sekalian. Soalan nombor 5. Soalan nombor 5. Krisis politik di Syria telah bermula sejak 2011 yang menyebabkan rakyat Syria hidup dalam sengsara. Apakah kesengsaraan yang dihadapi oleh rakyat Syria? Ketiadaan kerajaan, ketiadaan kerakyatan, kekurangan makanan, kekurangan kemudahan perubatan. Silakan. Lajunya. Cikgu baru tekan awak suruh masuk ke je. Lajunya awak ni. Okay. So kita tengok perantana D, D, D. Okay. Baik. Pina Tang Yintin. Sabijit Kaur. D. Okay. Nawir D, 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 D. Okay. Senang je. Sebenarnya pelajar sekalian, untuk kita satu ni dia nak mengukuhkan penguasaan kita. Nak ataupun kita nak kuasai sesuatu tajuk tu lebih mendalam, lebih detail lagi. Okay, lebih terperinci lagi. Okay,
Baik. 40 saat saja, 40 saat saja. Eh Dini, ha, lamanya Dini rindu kat awak Dini. Lama cikgu tak jumpa ya. Lama tak dengar kabar berita Dini. Okay, tak, terima kasih Dini masuk ya. So jawapannya adalah D ya pelajar sekalian. Tanya Sofia lagi. Wah maksudnya malam ni Sofia, malam-malam kejayaan Sofia malam ni. Okey pelajar sekalian, soalan nombor 6. Okey soalan nombor 6. Pada 1 Oktober 2015, kerajaan Malaysia telah mengumumkan kesediaan untuk membantu rakyat Syria. Apakah bentuk bantuan tersebut? Adakah menghantar isu Syria, okey, membangkitkan isu Syria di PBB, menerima 3,000 pelarian Syria, menghantar misi pengaman, adakah menyertai misi kemanusiaan? Silakan pelajar sekalian. Oh. Alright. Okay, Akila B, alright. Shani Junior B. Insya, okay, Farasana B, okay. So, cikgu nampak pelajar cepat ya. Bila jawapan macam ni, dengan nampak macam senang. Tapi kalau dapat setah, nampak macam nervous. Tak apa, itulah fungsinya pelajar sekian. Kita buat kerap, kita buat insyaAllah senang ya. Okay, B, B, okay. Lagi, alright. Okey tutup. Kita tengok siapakah. Okey jawapannya adalah B. Tepat. Jawapannya siapa? Sofia lagi. Wow. Sempatlah Sofia ni. Okey. Selepas dia masuk kelas bahasa Inggeris ni dia lagi cekap sejarah ya. Kelas satu. Okey soalan yang nombor 7. Kempen I4 Syria telah dilancarkan bagi menyalurkan pelbagai bantuan kepada pelarian Syria. Apakah NGO yang dilancarkan kempen tersebut? Global Peace Malaysia, organisasi Humanitarian Care Malaysia, Malaysia Medical Relief Society, okay, Mesir Malaysia, Cinta Syria Malaysia. Silakan. Alright. Okay. Francis Chong. Okay. Nawir, Nur Azman, Suita, B, 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 yeah, okay, bye. Muhaimin Haris, okay, alright, congrats Sofia, kita tengok siapa pemenangnya, okay, Azan Javid, B, okay, baik, ada lagi 8 saat lagi, Ayuna, okay, kita ada 13 soalan tu asalnya. Okay, tutup. Kita tengok answer adalah B. So, pemenangnya siapa lagi? Sofia lagi. Okay, tanya Sofia. Okay, baik. Kita tengok yang lain. Okay, soalan nombor 8. Apakah bantuan kemanusiaan oleh Global Peace Mission, GPM, terhadap Syria? Adakah membina rumah, pelbagai ubatan, bantuan makanan ataupun pendidikan percuma? Silakan pelajar sekalian. Okay. Idina C, Inshira C, Daniel Fahmi C, Zaliha C, Akila Liana C, Piti, okay, Swita C, okay, bagus eh. So, di channel kita, Yansha, okay, Isma, okay, Zanjavid C, Nawir Nur Azman C, alright, okay, tahniah-tahniah eh. Okay, kita tengok kawan kita di kelas point pun ramai juga eh, 32 orang, okay. Alright, kita tutup. Okay, kita tengok jawapannya apa dia. So, correct answer is C, leaderboard. Sofia lagi. Wow. Okay. Okay, kita ada sikit lagi soalan ya. Okay, soalan nombor 9. Bagaimanakah penglibatan rakyat Malaysia dalam membantu rakyat Syria? Adakah menyertai misi pemerhati, memberi pinjaman kewangan, menawarkan bantuan ketenteraan, menyertai perhimpunan solidariti? Silakan. Bagaimana pelibatan rakyat Malaysia dalam membantu membantu rakyat Syria? Silakan. So ini pelajar contoh pelajar sekalian cikgu buat kan. Yang cikgu pinkan tu itu adalah kartu kuncinya kita highlight kita kena highlightkan. Okey, Inshira Ayuna D Okey, Fiti Nur Fatihah Okey, terima kasih.
Okay. Glad. Alright, lagi 4 saat. Okay, close. The tengok correct answer is D. Tahniah. Siapa lagi? Adakah Sofia lagi? Wow, Fisher telah berjaya mengalahkan Sofia. Akhirnya, tahniah Fisher. Well done, Fisher. Okay. So, kita ada sikit lagi soalan. Okay, soalan nombor 10. Apakah bentuk bencana yang memusnahkan Aceh dan Sri Lanka? Ha, adakah tsunami? Adakah tanah runtuh? Adakah gempa bumi? Adakah wabak penyakit? Ya, yeah, silakan. Wow, laju lah. Ini soalan senang ni. Soalan senang je. Wabak penyakit. Okay, ha, apa dia tu? Ha, yang ni 30 saat dah cukup. Eh? 30 saat saja. Ramai dah boleh jawab tu. Eh? Soalan senang sekali. Okay, soalan paling senang sekali ya. Eh? 30 saat saja kita break. Okay. Okay, ha, bagilah peluang. Cikgu bagi masa 30 saat saja. Eh? 30 saat saja untuk soalan ni. Ha, kawan kita dia pada lacet pun laju. Eh? Okay, close. So, oh, ada juga jawab yang lain eh. Okay, so Fisher lagi menang. Ah, Fisher, tahniah Fisher. Okay, next soalan. Apakah NGO yang terlibat dalam misi kemanusiaan di Aceh dan Sri Lanka? Mesti Malaysia, Global Peace Mission, Youth My Fund, Fund Action, Yayasan Salam Malaysia. Silakan pelajar sekalian. Okay. Alright, kita tengok apakah jawapan ni pelajar sekalian. Aha. Akila A, Aziz Fidaus A, Edina A, Udesh Raj A, Shazwan A, oh, Daniel Fahmi A, Tengku Farzana A. Yeah. Alright, so cikgu nampak bagus awak dah boleh jawab ya. Yeah? Okay, kita laju. So, Alhamdulillah jawapannya adalah A. Okay, leaderboard. Kita tengok siapa lagi? Fisher. Wow, Fisher telah berjaya. Okay. Baik, seterusnya kita ada dua soalan lagi rasanya. Okay, seterusnya para pelajar sekalian. Siapakah yang menubuhkan NGO berikut? Ha, Malaysia Medical Relief Society, Mercy Malaysia. Adakah Dr. Muhammad Afandi Saleh? Adakah Dr. Fauzia Muhammad Hassan? Adakah Datuk Maimunah Muhammad Syarif? Ataupun Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud? Silakan pelajar sekalian. Insyirah Ayuna D. Ya. Okay, Muhammad Aziz D. Alright, so Alhamdulillah. Okay, malam ni Alhamdulillah. Ha? Talian menyembelahi Fisher pada malam ini. Ya. Okay, Safira D. Tahniah Safira. Is Alia. Okay. Okay, dapat ya? Siddiq. Okay, alright. Kita tengok. Okay, close. So, jawapannya adalah D ya. Jawapannya adalah D. Kita tengok pemenangnya Fisher lagi. Muhammad, Sofia Husna, Insyirah Ayuni, Nurin Atika ya. Okey, tahniah. Well done. Okey, rasa ada satu soalan kot. Ah, ya, soalan terakhir kot rasanya ya. Baik, apakah sumbangan Mercy Malaysia terhadap penduduk Aceh? Memberi bantuan perubatan, memberi pendidikan percuma, membangunkan teknologi hijau, membina semula pusat kesihatan ya. Okey, soalan kita yang terakhir rasanya. Silakan pelajar sekalian. Okey, aha, nampak satu topik je sampai 13 soalan ya cikgu sediakan kepada awak ya. Ha, semuanya cikgu baru buat hari ni je. Ha, baru buat tengah hari tadi sampailah pukul 7 lebih baru siap. Ha, semata-mata khas untuk anak-anak pada malam ini ya. Ha. Okey, ha, semuanya cikgu buat sendiri. Ya. Yeah? Alright. Okey, kepada para pelajar sekalian. Okey. So, lagi 5 saat lagi. Okay. So, kita close. Okay, kita tengok show correct answer is B. Okay. So, kita tengok Fisher. Okay. Okay, kita tengok dulu. Ah, kita tengok, dia tengah tengok leader kita malam ini siapa. Ah, okay, calculating score. Adakah Sofia, adakah Fisher? Wow. Fisher, ranking nombor 1. Tahniah Fisher. Ranking nombor 2, Sofia. Ranking nombor 3, Muhammad, Nurin, Atika, Husna, Amir Mukti, Ronaldo. Wow, pandainya Ronaldo. Ronaldo nampak ranking nombor 7. Ha, pandai dia pilih nombor 7 Ronaldo. Eh? Ishira, Clarissa, hi awak. Okay, hi. Ada siapa lagi ni? Izati. Bagus ya. Ini berdasarkan masa dia ambil ya.
Fina, Deepa, Farisha, hi. Okay. Alright, ini dia bagi 20 je saja untuk dekat sini. So sebenarnya kita boleh tengok lebih banyak lagi. Okay, habis pelajar sekalian. Okay, tahniah cikgu ucapkan kepada semua pelajar yang okay, sebenarnya ada lagi soalan Sebagai Yasarastu and the LI. Okay, contoh soalan itu dah 10-6 minit dah ni. Okay, pelajar sekalian. Kepada pelajar yang belum ada ni, cikgu harapkan yang baru bersama dengan cikgu boleh subscribe channel ini. Semoga ianya bermanfaat untuk awak ya. Okay, dan ini channel Telegram cikgu pelajar sekalian. Okay, channel Telegram cikgu. Okay, kalau tak ni pun awak masuk je. Awak kan awak cikgu bagi link kat awak tu. Link tu di bawah tu ada Telegram cikgu. Telegram group set. Okay, sama ada awak boleh masuk seminar anak cemerlang ataupun E sejarah 2020 sejarah 2020 okey 2020 okey itu saja. Alright, itu saja daripada cikgu. So cikgu doakan pelajar semua sekali dalam keadaan sihat sejahtera, dipermudahkan urusan. All the best untuk SPM nanti ya. So terima kasih, ingat teguh janji kita pada malam besok jam 9 malam untuk kita bincangkan 10.4 10.4 iaitu kita akan bincangkan tentang usaha kekalkan kelestarian global melalui pengisytiharan deklarasi Langkawi, penyertaan sidang kemuncak bumi, Antartika sebagai warisan sejagat. Ada tiga juga tajuk ya. So terima kasih cikgu sangat teruja malam ini di atas komitmen kerjasama awak ya. So seronok okay, untuk perkongsian kita pada malam ini. So jangan lupa bersama dengan cikgu lagi pada malam esok insyaAllah. Kalau ada ruang cikgu Gani nanti cikgu akan jemput lagi ya. Itu sahaja untuk pertemuan kita pada malam ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.